Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gamer Tua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan contoh nyata ya, contoh nyata jadi bukti gimana sih akun gratisan yang bagus, yang baik dan yang benar ya. Yang mengapa kayak saya katakan demikian? Karena di setiap video saya kan saya sering katakan pemain gratisan itu fokuslah kepada komandernya infanteri, gak usah fokus kepada archer ya, atau jangan terlalu fokus kepada cavalry. Nah, sekarang saya berikan contohnya langsung ya di akun ini ya. Kamu dapat lihat di akun ini Minamoto-nya juga masih ada ya, Minamoto-nya masih ada, masih belum kebuka, powernya udah gede. Dan di akun ini juga yang utama itu kamu harus punya akun farm ya. Kalau pemain gratisan itu atau semi gratisan harus punya akun farm ya. Untuk apa ya? Tentu untuk farming. Sedangkan kalau power udah gede, akun utama kamu itu fokuslah kepada gems ya. Nah, di sini dapat kamu lihat ya, Minamoto saya belum dibeli nih. Minamoto belum dibeli ya, lihat. Ya, itu sebagai bukti ini emang akun gratisan ya, akun untuk player gratisan. Nah, selanjutnya tentu kita harus fokus ke commander ya. Commander dapat dilihat di sini, commandernya juga infanteri, yaitu Charles Martel, dan dikombinasikan dengan Alex ya. Untuk Charles Martel udah bagus ini 5545, dan Sun Tzu udah level 60 commander epicnya. Tentu commander epicnya Sun Tzu dan juga LG juga harus kamu bikin maksimal ya. Nah, kenapa commander ini Charles Martel ini penting ya? Karena ini commander paling masuk akal buat di upgrade, karena dia ada di golden ini ya, golden chest ada Charles Martel, di event MGE ada, dan juga dibeli pun ada ya, bisa pakai bandel setelah cao-cao. Selanjutnya itu ke Alex ya. Alex juga ini sangat commander infanteri paling GG buat sekarang ya, buat meta sekarang, karena dia apa skill dia itu, dia mengeluarkan shield. Jadi untuk perang terbuka itu dia akan melindungi kawannya, sangat bagus sekali ya. Nah, sedangkan untuk Sun Tzu itu bisa diduetkan dengan siapa aja, bisa diduetkan dengan LG ataupun dengan commander lainnya, atau buat jaga garrison dia juga bagus ya. Jadi seperti itu, jadi untuk commander epic sangat bagus sekali. Nah, kenapa selanjutnya kenapa nggak Richard? Nah, ini di sini Richard juga udah diperbaiki. Kamu lihat skillnya 5551. Nah, kenapa ini harus skill 5 seperti ini? Ya, karena Richard susah, maksimalkan Richard itu susah. Karena di akun ini contoh kamu sudah fokus saya itu ke Alex ya, di akun ini udah fokus ke Alex. Jadi untuk skill Commander Legend yang penting itu skill satunya 5. Skill 15 bintangnya kamu, kalau skill satunya 5 bisa 5511 atau 5111 ya. Nah, dari sana kamu kebut gas ke bintang level 6, karena untuk level 6 sendiri itu bintang butuh 600 bintang lebih ya, itu akan waktu yang sangat lama, kamu butuh kesabaran, ketelatenan yang sangat tinggi ya. Seperti itu untuk Richard. Dan juga ya tentu karena meta sekarang itu Lilith itu terus memperbarui meta dia. Jadi sekarang Lilith itu ngeluarin commander sebagai counter attack. Contoh dulu Richard paling gagah, paling bagus untuk defense, untuk open rally, untuk apapun. Sekarang kan Lilith ngeluarin Edward ya, ngeluarin Edward. Ini ya skill satunya gila 2500, itu Richard udah keluar muntah darah ibaratkan kalau diserang oleh Edward ya. Edward duetkan dengan DSG itu gimana cara ngalahinnya coba. Nah, sebagai lawannya kan Lilith ngeluarin Wujetian hadiah KPK season 3. Nah, terus aja meta itu terus berubah, terus dirubah oleh Lilith ya. Kita pemain gratisan, semi gratisan ya, kalau ngikutin seperti itu kita kapan ada yang fullnya? Kamu fokus aja satu ya. Contoh udah ada Wujetian, nanti juga Wujetian akan keluar counter attack-nya, yakin 100% ya. Dulu juga kan Richard paling GG, sekarang Richard udah banyak yang ngalahinnya. Nah, Wujetian sekarang defense paling ganteng ya, paling cantik lah, paling bagus. Ya, di update meta selanjutnya pasti ada counternya. Ya, Lilith seperti itu. Memang meta Lilith seperti itu. Nah, kita sebagai pemain gratisan ya harus pintar menyikapi itu. Caranya kita fokus ke commander satu aja.
saran saya kan udah jelas infanteri seperti di akun ini ya. Kamu fokus ke infanteri, jangan terlalu fokus ke archer. Kenapa jangan ke archer? Karena archer itu jelek. Jelek perang di area terbuka. Kamu di Lost Kingdom itu akan menemukan puluhan Minamoto full expertise ya. Minamoto expertise diduetkan dengan Chow Chow expertise. Itu kamu akan menemukan puluhan akun seperti itu. Sekarang kamu ngeluarin Edward dengan YSG full, kamu ketemu cavalry max semua, gimana? Kamu akan dibantai kamu. Kamu akan dibantai ya, karena commander cavalry di game ini ada 10. Bayangin aja ada 10. Sedangkan infanteri cuma ada 4, 4 legend, 2 ini ya, jadi 6. Sedangkan archer juga nggak terlalu banyak ya, seperti itu. Jadi kamu harus pintar mensiasati hal ini. Jadi untuk archer itu biarkanlah sultan di aliansi kamu atau leader atau R4 atau yang pohonnya gede, biarkan mereka yang fokus ke archer. Kita sebagai rakyat biasa, sebagai kroconya itu fokus untuk perang terbuka, seperti itu. Fokus perang terbuka ya, yang paling bagus perang terbuka udah tentu infanteri ya, infanteri. Nah, seperti ini, apalagi kan ini Alex skill satunya dia punya shield ya, diduetkan dengan Charles Martel ya, lumayan bagus lah, lumayan bagus kalau skillnya udah bagus ya. Karena jujur untuk 5511 juga ini udah pedes ya, untuk war itu udah sangat pedes. Kamu bisa dicoba, silahkan. Jadi pemain gratisan yang saya bilang tidak mustahil punya akun sebagus ini ya, tidak mustahil punya akun seganteng ini kalau kamu fokus, fokus ke commandernya ya. Tentu Commander Legend juga kan sekarang punya equipment ya, ya kamu perbaikilah equipmentnya. Yang khusus kalau infanteri, khususlah infanteri, cari yang paling bagus ya. Kamu bisa contoh gambar inilah, ini equipmentnya ada ke skill infanteri semua ya, ada. Jadi infanteri itu sekarang kalau statistik asli contoh 50% nih defense ya, dengan equipment seperti ini bisa nambah jadi berapa persen. Ini kan ada infanteri health nambah 2%, ada infanteri attack nambah 3%, ada infanteri defense 2%, infanteri defense 3%. Ini infanteri defense udah 10% seperti ini, cuma seperti ini aja. Ini udah sangat tebal sekali ya, kalau digebugin cavalry akan sangat susah ini, apalagi kalau perang terbuka. Karena apa? Sekarang KPK 3 udah mulai dekat ya. Kamu mulai sekarang persiapkan akun kamu dengan baik, KPK akan segera datang, timbun resource yang banyak ya. Dan jangan pernah takut akan T5 ya. Kalau commander kamu udah bagus itu jangan takut T5. Kenapa? Percaya kepada saya, di Lost Kingdom itu banyak player T5 itu kekurangan gold ya. Hajar aja mereka terus, karena yang untuk menyembuhkan T4 itu nggak terlalu mahal ya, nggak semahal T5. Kita yang penting modal speed up yang banyak. Kalau menyembuhkan T5 itu mahal-mahal banget. Banyak akun saya yang ikut Lost Kingdom 2 ya, Lost Kingdom 2 itu hampir semua sultannya itu kekurangan gold ya. Nggak ada satupun sultan yang nggak kekurangan gold ya, semua habis goldnya itu, saking baku hantamnya waria. Di sanalah siapa yang berperan ya, di sanalah pemain gratisan macam kita berperan. Karena kita cuma punya tempat gol, kita gak kepakai ya, kita yang ngasih ya, seperti itulah. Jadi game ini seperti itu, karena ya game ini membutuhkan kerjasama tim ya. Oleh karena itu kamu cari tim yang paling sesuai dengan style kamu, cari aliansi yang sesuai dengan style kamu, agar apa? Agar kamu nyaman, agar kamu enak mainnya. Dan jangan lupa untuk terus upgrade commander kamu ya. Oke, mungkin itu video dari saya. Jangan lupa gabung grup ROK Indonesia ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Terima kasih.